Dan baik atau tidaknya amalan berhubungan erat dengan keyakinan yang ada di hati manusia. Orang kalau yakinnya baik, maka seluruh amalnya baik. Dia akan selamat dunia akhirat. Tapi kalau yakinnya salah, seluruh amalnya salah, dia celaka dunia akhirat. Yakin yang baik itu bagaimana? Yakin hanya kepada Allah Ta'ala saja. Hanya Allah yang berkuasa, selain Allah tidak kuasa. La ilaha illallah. Nah, maka mulai hari ini, Pak, diancam orang. Awas kamu, aku bunuh kamu, aku habisi kamu. Jangan takut, satu dunia mau bunuh kita tak akan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Satu dunia mau selamatkan kita pun tak akan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Nah, ini iman yakin yang harus masuk di hati kita sebelum kita mati. Yakin yang memberi rezeki siapa? Bukan pertanian, Pak. Saya yakin sebagian besar di sini petani, betul? Nah, sebagian besar petani. Itu yang mendatangkan buah-buahan siapa, Pak? Allah. Itu bukan datang dari tanah. Buah itu bukan datang dari ranting. Ranting bukan datang dari dahan. Dahan bukan datang dari batang. Batang bukan datang dari akar. Akar bukan datang dari tanah, tapi akar datang dari Allah. Batang datang dari Allah, dahan datang dari Allah. Untuk menjelaskan tentang kibri Allah, tentang kehebatan Allah, kebesaran Allah. Ya, Pak. Jadi Allah itu berkali-kali bercerita tentang dirinya dalam Al-Quran. Jadi kalau anak-anak kita nanya, Bapak, Allah itu siapa? Katakan kepada anak-anak kita, Allah itu Tuhan kita, nak. Siapa? Allahu Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin. Selain Allah bukanlah Rabb. Selain Allah bukanlah Tuhan. Selain Allah tidak pantas untuk ditakuti, tidak pantas untuk dimintai, tidak pantas untuk diharapi. Ya, Pak. Sujud kepada Allah adalah puncak daripada nikmat yang Allah berikan di dunia, bahkan di syurga. Nanti di akhirat itu, Pak, di akhirat, setelah seluruh manusia ahli syurga merasakan nikmatnya syurga, Allah tanya, apalagi yang kalian inginkan wahai hambaku? Semua ahli syurga sujud di hadapan Allah. Jadi sujud kepada Allah adalah puncak nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya, kalau kita doa sama Allah dalam sholat kita, lalu Allah tak kabulkan doa kita, kita jangan marah, Pak. Kita jangan kecewa, jangan komplain sama Allah. Karena untuk bisa sujud saja itu adalah sebuah nikmat yang paling besar. Manusia ini derajatnya dua saja. Kalau dia taat kepada Allah, beriman kepada Allah, lebih mulia daripada malaikat. Kalau tidak beriman, lebih hina dari binatang. Kita boleh pilih yang mana, Pak? Lah, kenapa manusia ini lebih hina dari binatang kalau dia tidak beriman? Bapak itu iblis. Iblis la'natul 'alaihi, terlaknat. Itu bukan karena enggak mau sujud kepada Allah, Pak. Dia cuma enggak mau sujud kepada Nabi Adam. Allah perintah, ini perintah Allah. Cuma karena kesombongannya, dia katakan, ya Allah, aku tercipta dari api, ini Adam dari tanah. Kenapa aku harus sujud kepada dia? Dia lupa yang memerintah siapa. Tapi sebetulnya iblis lama jadi imam di surga. Iblis itu imamnya para malaikat. Yeah. Iblis itu ribuan tahun jadi imam di surga. Sekarang kita manusia, Pak, enggak mau sujud kepada Allah. Kira-kira lebih buruk mana dari iblis, Pak? Iblis cuma enggak mau sujud kepada manusia. Lah, kenapa manusia enggak mau sujud kepada Allah? Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu yang datang ke majelis ini, semua insya Allah kekasihnya Allah. Semua dicintai oleh Allah. Enggak sembarang orang boleh masuk ke rumahnya Allah. Kayak bapak ibu nih, enggak semua orang boleh masuk ke rumah kita. Hanya orang-orang kita sukai boleh masuk ke rumah kita. Orang-orang kita benci enggak boleh masuk.
maka kita sangka baik kepada semua ahlul masjid, kepada siapa saja yang hadir di majlis ta'lim. Nabi janjikan siapa memudahkan langkah kaki dia ke majlis ilmu, Allah mudahkan langkah kaki dia menuju syurga. Amin. Nah, jadi hadir sekalian, saya bahagia banget sampai di sini. Karena datang ke sini perlu perjuangan, Pak. Tadi saya di perjalanan sakit kepala, Pak. Ya Allah, saya bilang ini ujian, ini datang mau dakwah sakit kepala. Doa sama Allah. Nah, alhamdulillah sekarang hilang sakit kepala. Saya melihat orang-orang datang sini rame-rame. Orang yang baik-baik semua nampaknya, ganteng-ganteng lagi semua, Masya Allah. Nah, ibu-ibunya juga cantik-cantik semua, Masya Allah. Nah, semoga semua kita Allah sayang. Amin. Semua kita Allah berkahi rezekinya, diberikan kesehatan, diberikan umur yang barokah. Gak usah minta umur panjang, Bunda. Ya, yang minta doa umur panjang itu dulu iblis. Iblis itu ketika dilaknat sama Allah, dia bilang satu aja, ya Allah, okay lah, aku gak apa-apa masuk neraka, tapi minta satu aja, apa? Panjangkan umurku. Jadi kita gak usah minta umur panjang, Pak. Dunia ini bukan tempat tinggal, dunia ini tempat meninggal. Dari Sulaiman sekarang bicara, Pak, gak lama lagi ini tinggal video aja yang bicara, Pak. Orang yang gak ada lagi. Satu persatu dai-dai kita telah pergi meninggalkan dunia. Ibu-ibu mungkin banyak sudah sendiri sekarang jadi janda, suami udah gak ada, betul? Ya, ada yang istri udah gak ada, ada yang ayahnya udah gak ada. Nah, berarti hadirin sekalian, kalau kita berpikir saja sesaat, untuk apa kita dihantar Allah ke dunia ini? Ya, untuk diuji. Sebentar saja ujiannya, Pak. 60-70 tahun. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sengaja aku menciptakan kematian dan kehidupan, kata Allah, untuk menguji manusia, siapakah di antara kalian yang paling ahsan amalnya. Bukan yang paling banyak, Bang. Kalau yang paling banyak amalnya, tentu orang kaya beramal lebih banyak dari orang miskin. Tapi ternyata Allah tidak melihat banyak atau sedikitnya amalan. Ya Allah lihat baik atau tidaknya amalan. Kadang-kadang, Pak, orang sedekah 100 ribu itu lebih baik dalam pandangan Allah daripada 100 juta. Lah kok bisa? Ternyata yang 100 ribu kita tanya, abang punya uang berapa? Ada 200, Pak. 100 dia infakkan, 100 dia simpan. Berarti berapa persen dia infakkan? 50%. 50% hartanya diserahkan di jalan Allah. Ada bapak-bapak antar uang 100 juta. Kita tanya, Bapak banyak kali ngasih duit ke masjid. Ada masih ada uang enggak di rumah? Oh, tenang Pak Ustaz. Masih ada 900 juta lagi. Kira-kira mana yang lebih baik, Pak? 100 ribu apa 100 juta? 100 ribu. Karena yang 100 juta hanya memberi 10% dari hartanya. Atau sama-sama banyaknya. Satu ikhlas, satu tak ikhlas. Yang Allah lihat baik atau tidaknya. Dan baik atau tidaknya amalan berhubungan erat dengan keyakinannya ada di hati manusia. Orang kalau yakinnya baik, maka seluruh amalnya baik. Dia akan selamat dunia akhirat. Tapi kalau yakinnya salah, seluruh amalnya salah, dia celaka dunia akhirat. Yakin yang baik itu bagaimana? Yakin hanya kepada Allah Ta'ala saja. Hanya Allah yang berkuasa, selain Allah tidak kuasa. La ilaha illallah. Coba semuanya ikuti kalimat ini. Allah kuasa. Kurang keras, yang semangat. Allah kuasa. Makhluk tak kuasa. Nah, ini hakikat la ilaha illallah. Kalimat singkat ini adalah kalimat yang dibenci oleh iblis. Syaitan gak suka kalimat ini. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Nah, maka mulai hari ini, Pak, diancam orang. Awas kamu, aku bunuh kamu, aku habisi kamu. Jangan takut, satu dunia mau bunuh kita tak akan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Satu dunia mau selamatkan kita pun tak akan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Nah, ini iman yakin ini harus masuk di hati kita sebelum kita mati. Yakin yang memberi rezeki siapa? Bukan pertanian, Pak. Saya yakin sebagian besar di sini petani, betul? Nah, sebagian besar petani. Itu yang mendatangkan buah-buahan siapa, Pak? Allah. Itu bukan datang dari tanah. Buah itu bukan datang dari ranting. Ranting bukan datang dari dahan. Dahan bukan datang dari batang. Batang bukan datang dari akar. Akar bukan datang dari tanah, tapi akar datang dari Allah, batang datang dari Allah, dahan datang dari Allah, ranting datang dari Allah, dan buah datang dari Allah. La ilaha illallah.
Nanti di surga ada pohon akarnya di atas, bukan dari tanah nanti. Itu susu bukan datang dari sapi, susu datang dari khazanahnya Allah Subhanahu wa taala.